Hari Pentas East Navigators VI Primetance 2023 mengambil tempat dengan perlawanan-perlawanan utama melibatkan seluruh 24 pasukan yang bermain di kategori bawah 17 tahun dan juga 24 pasukan yang bermain di bawah kategori 15 tahun bertembung di antara satu sama lain di setiap grup yang telah ditetapkan. Pasukan-pasukan utama seperti EC Steinbox, VI sendiri, pasukan RMC dan juga pasukan juara bertahan Smasho sudah tentu mencari slot untuk 8 pasukan terbaik yang akan ditempatkan di kategori Cup pada hari terakhir nanti.